Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyadu an la ilaha illallah wa ahlahu la syarika lahu ta'ziman lishani wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dan kita masih pada hadis yang keberapa? Hadis dari siapa? Dari siapa? Sahabat siapa di situ? Abdullah bin Abbas. Sekarang Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari naik. Wala salata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syamsu, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Kemudian ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, penulis kitab Umdatul Ahkam, berkata, wa fil bab an Ali bin Abi Thalib. Dia ingin menyebutkan tentang syawahid dari hadis ini. Syawahid maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Ternyata sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang larangan sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi dan larangan sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam, ternyata banyak sekali para sahabat tersebut. Di antaranya An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Ibnu Umar, kemudian dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abu Hurairah, dari Samurah bin Jundub, dari Salamah bin Al-Aqwa, dari Zaid bin Thabit, dari Mu'ad bin Jabal, dari Ka'ab bin Murrah, dari Abi Umamah Al-Bahili, dari Amr bin Abasah, dari Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, ini semua adalah sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang larangan sholat setelah subuh sampai matahari meninggi dan larangan sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah lagi. Ya, tidak ada sholat mutlak kecuali matahari meninggi. Matahari meninggi maksudnya adalah di waktu duha, yaitu 15 menit setelah terbit matahari, setelah ini, setelah 15 menit setelah sunrise. Jadi kalau kita sudah punya jadwal terbit matahari, kita tambah 15 menit baru kita boleh sholat. Ya, baru kita boleh sholat. Ya, kecuali seorang yang mengqadha sholat qobliyah fajar, dia terlambat bangun atau menghadapi halangan sehingga tidak bisa sholat sebelum subuh, maka dia boleh mengqadha-nya setelah sholat subuh. Boleh. Tetapi yang lebih afdol adalah dia mengqadha-nya setelah waktu duha. Ini lebih afdol. Lebih afdol setelah waktu duha. Tetapi pernah ada sahabat yang mengqadha-nya langsung setelah sholat subuh, namun Nabi tidak mengingkari. Oleh karenanya para ulama mentafsir, memperinci, kalau seorang merasa mampu untuk mengqadha-nya setelah di waktu duha, maka hendaknya dia mengqadha-nya di waktu duha. Tapi kalau dia khawatir di waktu duha ternyata dia juga mengalami kesibukan, maka dia boleh mengqadha setelah sholat subuh langsung 2 rakaat setelah sholat subuh. Namun janganlah ini dijadikan sebagai kebiasaan. Akhirnya sholat qobliyah jadi sholat ba'diyah terus. Ya, padahal yang disunahkan adalah sholat qobliyah subuh. Kemudian tidak ada sholat sunnah juga setelah sholat asar. Dan ini pendapat jumhur ulama
Ya, empat mazhab mengatakan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Adapun sebelum asar ada sholat sunnah, ya, di antara adzan dan iqamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainal adzanaini sholat, antara adzan dan iqamat ada sholat. Kita boleh sholat dua rakaat sebelum sholat asar, namun bukan sholat qobliyah, bukan sholat rawatib, namun diperbolehkan. Adapun setelah sholat asar, maka tidak ada sholat sunnah. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya dibolehkan sholat sunnah setelah sholat asar, yang penting bukan di waktu matahari tatkala sudah merah, ya, menguning. Selama matahari masih kuat cahayanya, boleh dilaksanakan sholat sunnah setelah asar, karena diriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dua rakaat setelah asar, bahkan Nabi melanggengkannya, mendawamkannya. Maka ini telah dibantah oleh para ulama, ya, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan yang lainnya, yang menjelaskan bahwasanya itu adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat ba'diyah zuhur. Suatu hari datang tamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat sholat ba'diyah zuhur, ya. Waktu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dua rakaat yang beliau kerjakan setelah sholat asar, beliau berkata, ya binta Abi Umayyah, sa'alti ani rak'ataini ba'dal asar. Wahai bintu Abi Umayyah, engkau tadi bertanya kepadaku tentang dua rakaat yang aku kerjakan setelah sholat asar. Wa innahu atani nasun min Abdul Qais. Tadi aku kedatangan tamu setelah zuhur, kedatangan tamu dari Abdul Qais. Fashaguluni ani rak'ataini allataini ba'da dhuhr. Maka mereka menyibukkan aku sehingga aku tidak sempat sholat dua rakaat setelah zuhur. Fahuma hatani. Maka aku mengqadanya setelah sholat asar. Jadi asalnya Nabi tidak sholat ba'diyah asar. Tidak ada sholat ba'diyah asar. Yang ada Nabi sholat ba'diyah apa? Zuhur. Namun suatu hari datang tamu sehingga tersibukkanlah Nabi SAW tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Maka Nabi akhirnya sholat setelah asar. Setelah sholat asar, dua rakaat ba'diyah zuhur dikerjakan setelah asar, diqadha oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama, jika seorang ternyata tersibukan tidak sempat sholat ba'diyah zuhur, dia boleh mengqadha'nya setelah apa? Asar. Dia boleh mengqadha'nya setelah asar. Sebagaimana tadi, dia tidak sempat sholat qobliyah subuh, dia boleh mengqadha'nya langsung setelah apa? Subuh. Boleh. Paham? Sebagaimana tadi telah kita jelaskan, seorang yang tidak sempat sholat qobliyah subuh karena ada halangan, maka dia boleh mengqadha'nya langsung setelah sholat subuh padahal waktu terlarang. Demikian juga Nabi SAW pernah tidak sempat sholat ba'diyah zuhur, lantas Nabi mengqadha'nya setelah asar padahal waktu terlarang. Kemudian di antara kebiasaan Nabi SAW, ya, beliau kalau sudah melakukan satu sholat maka beliau mendawamkannya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mendawamkan sholat ba'da asar. Ya, dalam hadis, ya, kana yusallihima qabla al-asr. Rasulullah SAW sebelumnya sholat dua rakaat tersebut sebelum asar, yaitu sholat ba'diyah zuhur. Thumma innahu syughila anhuma. Suatu hari Rasulullah SAW tersibukan sehingga tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Au nasiyahuma, atau Nabi terlupakan untuk melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Fasallahuma ba'dal asri. Akhirnya Rasulullah SAW mengqadha'nya setelah sholat asar. Summa asbatahuma. Kemudian Rasulullah SAW melanggengkannya, mendawamkannya. Wa kana idza shalla sholatan asbataha. Dan kebiasaan Nabi SAW, kalau sudah sholat suatu sholat, maka Rasulullah SAW melanggengkannya. Ini penjelasan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Nabi memang beliau melanggengkan sholat dua rakaat setelah asar, tapi itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita umatnya tidak, ya, tidak, maka kita tetap sholat ba'diyah zuhur. Tetapi kalau seorang qadarullah tidak sempat melaksanakan ba'diyah zuhur, maka dia boleh mengqadha'nya setelah sholat asar. Adapun mendawamkan ba'diyah asar, maka itu kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di antaranya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berdalil dengan satu riwayat dari Dhaqwan Maula Aisyah
dia menjelaskan bahwasanya annaha haddatsathu, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan kepada beliau yaitu Dzakwan bahwasanya Rasulullah beliau berkata kana yusalli ba'dal asri wa yanha anha. Aisyah pernah berkata Rasulullah sallam salat setelah asar dan dia melarang. Rasulullah sallam salat setelah asar padahal dia melarang salat setelah asar. Yang ini menunjukkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ada satu hal juga yang saya sampaikan, yaitu di antara waktu terlarang sholat, yaitu tatkala matahari di tengah, tatkala matahari di mana, di tengah langit, yaitu kira-kira 7 menit, 5 menit sebelum adzan zuhur. Maka seorang tidak boleh sholat sunnah mutlak. Jadi 10 menit lah untuk kehati-hatian, 10 menit sebelum zuhur. Maka seorang kalau ingin sholat duha itu waktunya panjang. Kapan mulai waktu sholat duha? Dimulai sejak 15 menit setelah sunrise, 15 menit setelah terbit matahari. Dan berakhir kapan waktu sholat duha? Berakhir kira-kira 10 menit sebelum adzan zuhur. Maka di antara waktu tersebut Anda boleh sholat duha. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, sampai dalam sebagian riwayat sampai 12 rakaat. Bebas, minimal 2 rakaat. Silakan, itu waktu panjang untuk waktu sholat duha. Dan sebaik-baik waktu sholat duha adalah sholatul awwabin hina tarmudul fisal. Sholatnya orang yang selalu kembali kepada Allah, sholat duha tatkala anak-anak kontak kepanasan, sebagaimana penjelasan Syekh bin Bas rahimahullahu taala, sekitar jam setengah 11. Sekitar jam setengah 11. Kira-kira ya, setengah 11, jam 10 ke atas jam 11 tatkala mulai benar-benar panas ya. Tetapi seorang sholat duha setelah itu juga enggak mengapa, setengah 12 masih bisa sholat duha atau tidak? Masih bisa. Kita di Jakarta azan zuhur tadi jam berapa? Jam 12 lah, jam 12. Maka jam 12 kurang 15 masih bisa sholat duha. Sholat duha 3 menit, 4 menit masih bisa ya. Kira-kira 10 menit sebelum azan zuhur. Tetapi ini tidak berlaku tatkala hari Jumat. Ini tidak berlaku tatkala hari Jumat bagi orang yang datang ke masjid dan ingin sholat intizar. Ada namanya sholat sunnah al-intizar, sholat sunnah menunggu imam. Ini disebut oleh para ulama karena dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan akan hal ini. Saya sebutkan hadisnya. Dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yataharu mastata'a min duhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu. Tidaklah seorang lelaki di hari Jumat dia mandi di hari Jumat kemudian dia bersuci semampunya, kemudian memakai wewangian, memakai minyak wangi, kemudian dia keluar menuju masjid dan dia tidak memisahkan dua orang tatkala menuju masjid ya. Dia duduk dimanapun dia dapat tempatnya ya. Kemudian dia sholat summa yusolli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat sesuai dengan yang Allah catat baginya. Summa yunsit idza takallama al-imam, kemudian dia diam menyimak tatkala imam berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat yang ini kepada Jumat yang sebelumnya. Di sini disebutkan dia salat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan. Jadi boleh seorang laki datang ke masjid kemudian dia salat sunnah. Sekarang azan zuhur jam berapa? Jam 12. Ternyata imamnya datang jam 12 lewat 5. Dia salat terus sampai imam datang, enggak ada masalah. Enggak ada masalah meskipun waktu terlarang. Ini khusus bagi orang-orang yang pergi ke hari Jumat bersegera dan ingin sholat. Dia boleh sholat sunnah sampai imam apa? Datang. Namanya kata para ulama dengan sholatul intizar, yaitu sholat menunggu imam. Maka ini diperbolehkan untuk sholat sunnah meskipun waktu terlarang. Ya. Paham ya? Ini diantara kekhususan diperbolehkan.
Adapun ibu-ibu di rumah maka tidak boleh waktu sholat duha 10 menit sebelum waktu zuhur maka sudah tidak boleh lagi sholat. Paham, ikhwan? Paham atau tidak? Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar bin Al-Khattab jaa yaumal Khandaq ba'da ma gharabati syamsu. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya namun disebutkan kembali oleh muallif sang penulis bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi pada waktu perang Khandaq. Ba'da ma gharabati syamsu, tatkala matahari sudah terbenam. Faja'ala yasubbu kufaru Quraisy. Maka Umar bin Khattab pun mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Wa qala, "Ya Rasulullah, makitu usalli al-ashr hatta kadat asy-syamsu taghrub." Ya Rasulullah, aku tidak sempat salat asar sampai matahari apa? Tenggelam. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi ma shallaituha." Aku juga belum salat asar. Qala faqumna ila buthan fatawaddaa li shalat. Maka Nabi pun pergi ke buthan suatu tempat. Lalu Nabi pun berwudu untuk salat. Wa tawaddana laha, kami pun salat untuk salat. Kami pun berwudu untuk salat asar. Fa shallal asra ba'da ma gharabati syams. Maka Nabi setelah itu salat asar meskipun sudah terbenam matahari. Tsumma shalla ba'da al maghrib. Baru setelah itu Nabi salat maghrib. Ini dalil bahwasanya kalau seorang tidak sempat untuk sholat karena terlupakan atau dalam kondisi seperti ini, ya perang ya, karena waktu itu perang Khandaq, ya pasukan musuh dan pasukan kaum muslimin berhadapan-hadapan, mereka hanya dibatasi dengan parit dengan Khandaq, sehingga panah-panahan tiada henti-hentinya diarahkan kepada kaum muslimin, saking kuatnya peperangan tersebut sehingga kaum muslimin tidak sempat untuk sholat, ya. Kaum muslimin tidak sempat untuk sholat, bahkan Nabi pun tidak sempat untuk sholat. Dan dahulu peperangan kalau sudah terbenam matahari berhenti peperangan. Tatkala matahari sudah terbenam baru mereka bisa mengadakan ibadah. Ternyata Nabi belum sempat sholat asar, maka Nabi pun sholat asar setelah terbenam matahari di qadha, kemudian Nabi sholat maghrib. Ini dalil bahwasanya kalau seorang dalam kondisi genting tidak mungkin dia untuk melaksanakan sholat, maka dia boleh mengqadha salat di luar waktu meskipun ini hukum asalnya tidak boleh. Asalnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Bahwasanya salat itu ada waktunya telah ditetapkan bagi kaum mukminin. Tidak boleh seorang sengaja salat asar di waktu maghrib, tidak boleh seorang sengaja salat zuhur di waktu asar, ya, kecuali kalau ada darurat, Bahkan dalam kondisi berperang pun ya dianjurkan untuk sholat ya, kalau bisa tidak mungkin sholat dalam kondisi sholat khauf ya, dalam kondisi ketakutan, maka boleh seorang sholat farijalan au rukbanan ya. Kata Allah boleh sholat dalam kondisi berdiri, boleh sholat dalam kondisi berkendaraan, boleh ya, seorang sholat semampunya, dia baca al-fatihah meskipun tanpa rukuk, meskipun tanpa sujud, sambil baca al-fatihah semampunya dia sholat ya, sambil berperang, dan itu diperbolehkan kata Allah, farijalan aw rukbanan, dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan ya. Namun terkadang suatu kondisi tidak bisa semuanya, benar-benar konsentrasi penuh dia tidak mampu untuk konsentrasi sholat sama sekali ya. Ya, misalnya tadi sedang berhadapan dengan musuh pakai pedang, mau gimana konsentrasi mau sholat ya. Atau dia lagi bawa pesawat tempur dikejar sama musuh, bagaimana caranya mau sholat ya, konsentrasi penuh. Maka dalam kondisi demikian, atau misalnya seorang di zaman sekarang melaksanakan operasi, terkadang operasinya mengambil waktu 12 jam, dia tidak sempat untuk apa? Sholat. Kalau dia tinggalkan bahaya, ini pasien bisa meninggal dunia. Dalam kondisi gini, kondisi terdesak, maka dia boleh sholat dengan diqadha. Nah, kalau dia mengqadha sholat tersebut, maka dia sholat sesuai dengan urutan. Jadi dari itu kalau seorang mengqadha salat maka salatnya tetap harus diurut sebagaimana Nabi SAW ya melaksanakan asar dulu baru maghrib, padahal di waktu maghrib. Baik, kita lanjutkan bab yang baru ya. Bab fadlu salatil jamaah wujubuha.
bab tentang keutamaan sholat berjamaah dan kewajiban sholat berjamaah. Ada yang bertanya? Nanti saja terakhir ya. Dicatat yang punya pertanyaan. Ini karena ganti bab. Yang punya pertanyaan tolong dicatat, nanti ditanyakan di akhir materi. Baik. Berikutnya An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bab tentang keutamaan salat berjamaah dan kewajiban salat berjamaah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallam qaal, Rasulullah sallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dibandingkan dengan salat sendirian 27 derajat ini maksudnya 27 kali lipat. Ya. Dalam riwayat sab'in wa ishrina dhifan, 27 kali lipat. Dalam riwayat ta'dilu salatil fadhi, bahwasanya salat berjamaah itu sebanding dengan salat sendirian 27 kali. Jadi makna dari 27 derajat maksudnya 27 kali. Misalnya seorang sholat duhur di rumah, pahalanya 4 rakaat. Maka kalau dia sholat duhur di masjid, pahalanya 4 kali 27. Berapa? 108 rakaat. Benar atau tidak? 27 kali 4 berapa? 108 rakaat. Ya. Jadi hal ini membuat kita semangat untuk sholat berjamaah. Karena kalau kita sholat di rumah terus rugi, ya. Bayangkan ya, sholat duhur saja, sholat di rumah bernilai 4 rakaat, di masjid bernilai 108 rakaat. Sholat asar di rumah 4 rakaat, kemudian di masjid bernilai berapa? 108 rakaat. Sholat isya sama 108 rakaat. Sholat subuh bernilai berapa? 27 kali 2? 54 rakaat. Salat maghrib 60 tambah 21, 81 rakaat. Coba kalau kita setahun, coba antum hitung matematika itu. Ya. Coba kalau setahun, antum salat berapa rakaat? Coba 17 kali 365. Satu hari kan 17 rakaat salat fardu. 17 kali 365 berapa? 6.205 kali 27 coba berapa? Coba 167.000. Kalau kita sholat di masjid selalu, maka pahalanya setahun 167.000 rakaat. Kalau kita sholat di rumah selalu, pahalanya cuma 6.000 rakaat. Jauh berbeda antara 6.000 dengan 167.000. Ini akan nampak perbedaannya sangat luar biasa kalau di akhirat. Baru seorang tahu ternyata ya, surganya sangat jauh berbeda. Surganya sangat jauh berbeda. Kata para ulama, sedangkan 2 rakaat sebelum subuh saja, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh saja, pahala yang Allah siapkan adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita lihat dunia seisinya dengan keindahannya, dengan kemewahannya, dengan emasnya dan peraknya, dengan gemerlapnya. Ini semua kalah dibandingkan dengan pahala yang Allah siapkan bagi orang yang senantiasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu baru sholat sunnah. Bagaimana lagi dengan sholat wajib? Bagaimana lagi sholat wajib? Sholat wajib pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Sholat subuh pahalanya jauh lebih besar daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, bagaimana lagi kemudian seorang di akhirat ternyata pahala sholat dia setahun cuma 6.000, sementara kawannya 167.000. Bayangkan ya. Ya. Mungkin yang ini gandeng bidadari 3, itu gandeng bidadari entah berapa. Ini pun 3 ya, lebih cantik bidadarinya yang sana. Jadi maksud saya ya, seorang berusaha semangat mengingat hal ini, bahwasanya pahalanya sangat jauh berbeda. Kalau Nabi mengatakan 5 kali lipat, mungkin kita kurang semangat. Nabi bilang 27 kali lipat, banyak loh. 27 kali lipat itu perbedaannya sangat mencolok, sangat jauh ya. Apalagi sampai setahun, apalagi sampai 2 tahun, apalagi sampai 3 tahun. Maka seorang membiasakan dirinya untuk sholat berjamaah.
Tayyib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Salatnya seseorang berjamaah di masjid, maksudnya dilipat gandakan atas salatnya di rumahnya atau di pasarnya 25 kali lipat. Wa dzalika, dan demikian itu jika annahu idza tawaddaa, kalau dia di rumahnya dia berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia wudu dengan wudu yang baik, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi menuju masjid, la yukhrijuhu ila salat, dan dia tidak ke masjid kecuali hanya hendak salat, lam yakhthu khutuwatan illa rufi'at lahu biha darajah, maka tidaklah dia melangkahkan satu kaki kecuali diangkat derajatnya satu derajat, wa hutu anhu khathiah, diangkat derajat dikurangi dosa satu langkah kaki. Ya. Fa idza shalla, kalau dia kemudian salat di situ di masjid, salat sunnah maksudnya, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat senantiasa mendoakannya, madama fi musallahu, sementara dia masih tetap di tempatnya, tidak berpinjak, tidak beranjak dari tempatnya. Maka sebagian ulama berpendapat kalau seorang datang, misalnya kita salat duhur, kita datang salat duhur, maka jangan pindah-pindah, sudah tunggu situ saja sampai imam datang sampai qomah. Ya. Selama kita masih di situ, malaikat terus mendoakan, mendoakan kita. Karena Nabi berkata, madama fi musallahu, selama dia masih berada di tempat sholatnya. Nabi tidak mengatakan selama dia masih di masjid. Karena sebagian ulama ada yang menafsirkan, yang penting dia tidak keluar masjid. Ini pendapat. Namun pendapat yang lebih hati-hati, dia tidak beranjak, tidak berpindah dari tempat sholatnya. Dia nunggu imam sampai qomat, sampai selesai, baru dia berpindah maju ke depan mungkin. Maka selama dia menunggu di situ, ya, didoakan oleh para malaikat. Malaikat berkata, Allahumma salli alaihi, ya, ya Allah berilah kebaikan kepada dia. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wa la yazalu fi salatin man tadhara salata, dan dia senantiasa masih dalam salat jika dia menunggu salat yang lainnya. Kalau dia datang sebelum, bahkan sebelum azan misalnya, dia datang jam 11, kemudian dia sholat duha, dia menunggu sampai sholat duhur, dia berada dalam, didoakan terus oleh malaikat, dan dia dianggap masih dalam kondisi apa? Sholat, ya. Atau setelah sholat, kemudian dia nunggu sampai datang sholat berikutnya, masih dia dianggap masih sholat. Coba ikhwan-ikhwan maju, maju ke depan sedikit, merapat, merapat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita. Dari dua hadis ini, hadis yang pertama dari Ibnu Umar disebutkan bahwasanya salat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Adapun hadis Abu Hurairah pahalanya 25 kali lipat. Maka mana yang benar, 25 atau 27? Maka para ulama berusaha mengkompromikan dua hadis ini. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya al-adad laisa lahu mafhum, ini dalam kaidah usul fikih. Bahwasanya bilangan itu tidak punya mafhum mukhalafah. Ya. Apa yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah, yaitu makna kebalikannya. Contoh seperti sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia paham tentang agama. Para ulama mengambil mafhumnya, berarti kebalikannya, kalau ada orang tidak dikehendaki kebaikan baginya, Allah tidak buat dia paham tentang apa? Agama. Paham, itu namanya mafhum kebalikan. Paham? Ini banyak dalam apa namanya, dalam syariat, ya. Ini tidak berlaku dalam masalah bilangan, ya. Contoh, kata Nabi SAW, idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Kalau air telah mencapai dua kullah, maka air tersebut tidak mengandung najis. Artinya kalau ada najis yang mengenai air tersebut, maka air tersebut tidak otomatis ternajisi. Sebagian ulama berdalil dengan mafhum bahwasanya kalau begitu, airnya kalau pulang dari dua kullah, ya, maka kena najis, otomatis ternajisi. Namun dibantah oleh sebagian ulama bahwasanya mafhum adat, bahwasanya bilangan tidak punya
mafhum. Antum mafhum atau tidak? Contoh, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang punya anak perempuan 3, maka kunna lahu sitron minan nar. 3 anak perempuan ini akan menghalangi dia dari api neraka jahanam. Yang kita pahami berarti kalau kurang dari 3 tidak menghalangi, paham? Benar kan? Ternyata ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana kalau 2? Kata Nabi, 2 juga menghalangi. Bagaimana kalau 1? 1 juga menghalangi, paham? Jadi angka 3 tadi tidak menjadi patokan, paham? Rasulullah SAW sering mengatakan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah di luar itu tidak ada? Ada juga. Tapi Rasulullah SAW sebutkan 7 ini untuk perhatian. Paham? Tidak kita pahami, berarti selain 7 tersebut tidak ada. Paham maksudnya? Contoh lagi, Rasulullah SAW mengatakan dalam apa namanya wal hasanatu bi asyrati amsalha, bahwasanya satu kebaikan dilipat gandakan di sisi Allah menjadi 10 kebaikan. Ternyata dalam hadis yang lain bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ila sab'ati dhifin, sampai 700 kali lipat ila adhafin katsira, bahkan lebih daripada itu. Berarti 10 ini tidak menjadi patokan, Allah bisa tambah lebih daripada itu. Paham sampai di sini? Berarti angka tersebut tidak punya mafhum dalam istilah usul fikih. Sama waktu Nabi mengatakan salat berjamaah pahalanya 25 kali lipat, bukan berarti menyelisih 27, karena 25 masuk dalam 27. Paham? Karena 25 masuk dalam 27. Apakah ada pertentangan? Jawabannya tidak ada pertentangan. Rasulullah SAW 20 kali lipat itu tidak salah. Rasulullah SAW juga mengatakan 27 kali lipat. Kalau yang dapat 27 kali lipat pasti sudah dapat 25 kali lipat. Ini cara sebagian ulama untuk mengkompromikan dua hadis ini, bahwasanya dua hadis ini tidak bertentangan. Tatkala Nabi mengatakan salat berjamaah 27 kali lipat, 25 kali lipat, ya yang dapat 27 jelas dapat 25. Yang dapat 25 bukan menafikan 27. Yang benar dapat 27 kali lipat. Atau sebenarnya mengatakan bisa jadi Nabi pertama menjelaskan barang siapa yang sholat berjamaah dapat 25 kali lipat. Kemudian Allah menambah rahmatnya kepada umat Muhammad, maka ditambah jadi 27 kali lipat. Intinya sholat berjamaah 27 kali lipat. Saya sering sampaikan subhanallah, ini masalahnya 27 kali lipat ini hitungannya di akhirat bukan di dunia. Seandainya pahala tersebut Allah tampakkan di dunia, orang akan semangat. Misalnya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat berjamaah di masjid Puri Cinere dapat 27 ekor kambing. Kira-kira orang datang gak sholat sini? Rame. Ini masjid full kambing ya. Rame orang. Kenapa? Karena kambingnya turun dari langit. Orang semangat. Tapi kita berbicara tentang satu yang gaib. Tentang hari kiamat, tentang hari akhirat. Orang yang beriman dia akan kerjakan. Ngapain sholat di rumah? Ya. Rugi-rugi. Sholat di masjid pahalanya 27 kali lipat. Tapi ini metode pertama dalam mengkompromikan. Metode lain kata para ulama, 25 dan 27 ini berbeda sesuai dengan kekhusyuannya, sesuai dengan banyak faktor yang menjadikan 25, 27 kurang dari 25 atau 27 dan yang lainnya, ada banyak faktor. Di antara faktor yang membuat sholat berjamaah pahalanya lebih sempurna, di antaranya para ulama mengatakan jamaah masjidnya lebih banyak. Karena sholat berjamaah, kata Nabi, sholat 2 orang lebih afdal daripada 1 orang. Sholat 3 orang lebih afdal daripada 2 orang. Semakin banyak jamaah, semakin rahmat Allah turun, semakin berkah turun, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masya Allah, musim haji, jamaah mungkin 1 juta lebih, mungkin dalam Masjidil Haram itu bisa 2 juta. Pahalanya sangat sangat banyak ya. Di antara faktornya kekhusyuan seorang tatkala salat berjamaah berbeda dengan orang yang tidak khusyuk dalam salat berjamaah ya. Banyak faktor-faktor disebut oleh para ulama. Dia mengatakan yang 27 itu kalau rumahnya jauh, kalau rumahnya dekat 25. Yang 27 jalan kaki, 22 apa namanya? 25 naik Grab. Naik Gojek. Jadi Allah bisawab, ini semua pendapat para ulama ya. Mereka ingin menjelaskan 27 lebih afdal daripada 25,
banyak faktor yang menjadikan seorang bisa 27. Tapi paling tidak seorang pahalanya 25 kali lipat. Namun yang pendapat yang benar wallahu bisawab adalah pendapat yang pertama, bahwasanya al-adad laisa lahu mafhum, bilangan tidak ada mafhumnya, maka seorang yang salat berjamaah mendapat pahala 27 kali lipat. Baik, dalam hadis Abu Hurairah, ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Salatur rajuli fi jama'atin tudha'afu 'ala salati fi baitihi." Salatnya seorang berjamaah dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya. Ya. Ini dalil bahwasanya orang salat di rumah sah. Orang salat di pasarnya juga sah. Tapi lebih afdal salat di mana? Di masjid. Lebih afdal salat di masjid. Karena kalau dia sholat di rumah atau di pasarnya cuma dapat 1 derajat. Tapi kalau dia sholat di masjidnya, maka dapat 25 derajat atau 27 derajat. Setelah itu kata Rasulullah SAW, wadzalika. Dan hal itu bila. Oleh karena sebenarnya Allah mengatakan, kalau mau dapat 27 derajat, syaratnya harus dipenuhi. Apa syaratnya? Annahu idza tawadda'a. Dia harus wudu di masjid. Eh, di mana? Di rumah. Biar enggak ngantuk. Padahal saya salah ngomong tadi. Di masjid mau. Jadi pertama annahu idza tawadda'a. Syaratnya dia wudu di mana? Di rumah. Kemudian fa ahsanal wudu, dia wudunya dengan wudu yang terbaik. Bagaimana wudu terbaik? Ada yang mengatakan 3-3. 3-3, ada yang mengatakan boleh 1-1, boleh 2-2, tapi seluruh bagian kena, ya. Tidak buru-buru, tapi benar-benar apa? Dia basuhi semuanya, benar-benar dia basuhi semuanya, maka itu sudah disebut dengan ihsan al-wudu. Ya, bagusnya dia gabungkan dua-duanya. Dia wudu 3-3 kali, ya. Dan dia sempurnakan seluruh anggota tubuhnya, tidak buru-buru, semuanya mengenai air, ya. Kemudian dia laksanakan sunnah-sunnah dalam berwudu, ya. Tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian syarat berikutnya, dia tidak ke masjid kecuali niatnya untuk sholat. Bukan niat untuk ngobrol dengan kawan. Bukan niatnya untuk yang lain. Niatnya untuk sholat. Jadi itu 3 syaratnya. Pertama, wudu di rumah. Yang kedua, wudunya dengan cara yang wudu yang terbaik. Yang ketiga, dia niatnya untuk ke masjid tidak lain, hanyalah untuk apa? Sholat. Baru dia bisa memperoleh 27 derajat. Ustaz, kalau dia berjalan tahu-tahu batal tengah jalan, enggak ada masalah. Niatnya sudah terpenuhi. Ustaz, kalau dia ke masjid sekalian jualan, Ustaz. Yang penting kata para ulama, niat utamanya dia ke masjid untuk perkara akhirat. Setelah itu dia sambil jualan enggak ada masalah. Ya. Yang penting niat pertama dia ke masjid adalah untuk perkara akhirat. Tapi dia ketemu dengan kawannya di masjid dalam rangka bicara dunia, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Maka niatnya utama ke masjid adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, maka dia penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat yang mendompleng setelah itu, selama tidak mendominasi, sekalian ngobrol, sekalian ada urusan, sekalian ini, sekalian anu, maka tidak jadi masalah. Yang penting niat utamanya adalah untuk sholat. Maka dia telah mendapat 27 derajat. Lebih dari itu, Allah kasih bonusnya. Lam yakhthu khutwatan illa rafi'at lahu biha darajat. Tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali diangkat derajatnya, wa huta anhu khathiyah, dan diampuni dosanya. Satu langkah langsung dapat 2 bonus. Satu langkah langsung dapat 2 bonus. Derajat diangkat, dosa dihilangkan. Oleh karenanya, orang yang rumahnya semakin jauh, semakin banyak derajatnya. Semakin banyak derajatnya. Oleh karena dulu ada sekelompok sahabat dari Bani Salimah, rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian mereka ingin pindah rumah supaya dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi bilang, tidak usah pindah rumah. Kata Nabi SAW, dia ya Bani Salimah, dia rakum tuktab asarukum. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian meskipun jauh dari masjid, maka akan dicatat langkah kaki kalian. Ini dalil bahwasanya untuk ke masjid, saya ulangi, untuk ke masjid ada 2 hal. Semakin jauh rumah dari masjid, semakin besar apa? Pahalanya. Karena otomatis semakin banyak langkah kaki. Ya. Tapi jangan sengaja buat rumah jauh dari masjid. Enggak.
Ya, kita juga tidak demikian. Para sahabat juga tidak berusaha apa namanya membuat rumah jauh dari masjid. Tapi kebetulan rumah dia jauh dari masjid, ya sudah. Jalani takdir, ya sudah, langkahkan kaki menuju ke masjid. Kemudian juga dianjurkan untuk masalah ke masjid adalah jalan kaki. Dianjurkan untuk jalan kaki. Oleh karena sebagian sahabat ada yang ingin dibelikan himar atau tunggangan, dia tidak mau. Karena dia ingin jalan kaki. Karena dia tahu setiap langkah kakinya akan mengangkat derajat dan menghilangkan apa? Dosa. Oleh karena sebagian salaf kalau sudah pergi ke masjid, dia langkahnya pendek-pendek. Karena kalau langkahnya panjang-panjang, derajatnya sedikit. Paham? Mereka mengambil zahir hadis ini. Pokoknya setiap langkah, derajat diangkat, dosa dikurangi. Bayangkan, kita ini tiap hari berdosa. Dosa lisan, dosa pandangan, waliyadzubillah, berapa banyak dosa pandangan kita. Dosa pendengaran. Kita kurangi dengan melangkahkan ini ke masjid. Makanya kalau antum lagi malas ke masjid, ingat ini. Saya ini sering melihat hal yang haram. Siapa yang terselamat dari melihat yang haram? Ya, nonton berita pilkada, melihat macam-macam enggak? Emang yang bawa berita pakai jilbab semuanya? Iya. Yang bawa berita pakai jilbab? Enggak kan terbuka auratnya atau tidak? Terbuka. Kita pengin dengar berita terbuka, belum ada musiknya juga di situ ya. Masih tidak bisa kita hindari. Ya. Bukan tidak bisa, tidak mau menghindari. Kalau tidak mau, tidak bisa, tidak, kalau mau menghindari ya sudah, tidak usah nonton. Tapi penasaran kalau nggak nonton. Jadi ya begitulah ya. Makanya kalau kita lagi malas untuk sholat berjamaah, ingat hadis ini. Setiap langkah kaki kita akan meninggikan derajat, mengurangi apa? Dosa. Dengan melangkahkan kaki, dosa-dosa kita terkurangi. Terkurangi. Ya. Ini pahala yang luar biasa. Ustaz, bagaimana kalau orang naik mobil ke masjid? Ya ada pahalanya ya. Tapi jelas berbeda dengan yang jalan apa? Yang jalan kaki. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan keletihanmu. Sesuai dengan keletihanmu. Ya. Pada asalnya kita tidak disuruh untuk mencari keletihan. Tapi untuk masjid khusus, kata para ulama. Nabi saja waktu hajian naik onta, tidak jalan kaki. Tapi untuk masjid ada keistimewaan berjalan apa? Kaki. Karena hadis-hadis menunjukkan demikian. Bahkan sahabat yang mau dibelikan himar atau tunggangan, dia tidak mau. Dan Nabi membenarkan sikapnya. Sahabat yang mau pindah rumah dekat Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW, enggak usah, tetap aja di sana. Berarti ada keistimewaan. Untuk masalah ke masjid, ya, maka pahalanya semakin banyak kalau seorang jauh dari masjid. Tapi godaannya pun semakin apa? Semakin banyak ya. Dia harus bersiap-siap sebelum waktunya. Dia harus lebih rajin sehingga pahalanya semakin banyak. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah salat berjamaah ya, berjamaah minimal adalah 2 orang. Kalau kita ke masjid ternyata cuma dapat imam, ya sudah kita salat berdua. Dan itu sudah mendapat salat berjamaah. Tapi yang jadi masalah kalau enggak ada siapa-siapa. Ini sering terjadi. Ke masjid, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum sekalian. Saya pernah ke masjid seperti itu ya. Jadi ya kalau gitu Allah alam ya, orang tetap dapat pahala apa namanya, pahala melangkahkan kaki ya. Sudah berusaha menghidupkan sunnah, manggil orang ya. Ya mudah-mudahan dapat pahala berjamaah ya. Tapi maksud saya 2 orang sudah mendapatkan pahala berjamaah ya. Apalagi semakin banyak jamaahnya semakin afdol, semakin besar pahalanya. Dan 2 orang ini tidak harus orang dewasa seluruhnya. Bahkan kalau kita enggak ada jamaah, bawa anak kita. Ya, bawa anak kita, yang penting dia mumayyiz, kata para ulama yang penting dia mumayyiz, sudah bisa membedakan, sudah bisa diomongin, sudah bisa disuruh-suruh. Biasanya 6 tahun sudah paham. Ada yang mengatakan 7 tahun. Saya bilang kurang dari 7 tahun pun anak-anak sudah paham. Sudah tahu berwudu, sudah tahu membersihkan najis ya. Ini sah. Kalau dia jadi salat bersama kita, kita sudah dikatakan salat berjamaah. Kemudian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita datang ke masjid ternyata kita terlambat, imam lagi tahiyat akhir. Gimana? Kita masuk dalam jamaah atau kita tunggu jamaah belakangan? Ada jamaah kedua, kita tunggu? Masuk aja. Selama kita sempat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum imam salam, maka kita dapat pahala
jamaah, tetap dapat 27 kali lipat. Meskipun rakaat enggak dapat. Karena seorang hanya boleh dapat rakaat sebelum imam iktidal. Man adrokar ruku, faqad adrokar rakaat. Barang siapa yang dapat ruku, dia dapat apa? Rakaat. Tetapi meskipun dia enggak dapat rakaat, dia dapat sholat berjamaah. Ya, maka saya ingatkan kalau kita datang imam lagi sujud, segera ikut sujud ya. Sebagian orang enggak mau sujud, rugi sujud enggak dapat rakaat. Dia enggak mau sujud. Sujud saja, nah, antum dapat pahala berjamaah. Ini pahala luar biasa. Allah begitu cinta kepada ibadah sholat sampai Allah meletakkan pahala yang sangat besar. Dilipat gandakan. Allah suka dengan berjamaah, maka Allah pasang pahala sholat berjamaah yang sangat sangat besar. Baik. Ustaz, bagaimana hukum sholat di rumah? Maka bagi laki-laki ada khilaf di kalangan para ulama tentang sholat berjamaah di masjid. Apa hukumnya, wajib ataukah sunnah muakkadah, ataukah sunnah yang sangat ditekankan ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Namun pendapat mazhab Hanabilah bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib, dan itu pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Dalilnya sangat banyak ya, dalilnya sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW, Allah mensyariatkan sholat khauf. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza kunta fihim fa aqamtum lahumus salat faltakum ta'ifatan minhum ma'ah. Allah jelaskan tentang cara sholat khauf. Padahal dalam kondisi perang, dalam kondisi genting, tetap diwajibkan sholat berjamaah. Kalau dalam sholat, dalam kondisi genting saja, diwajibkan sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi tidak genting. Ya. Kemudian yang kedua juga, nanti akan datang hadisnya, Rasulullah SAW ya, berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir ke masjid. Nanti akan datang hadisnya di kitab Umdatul Ahkam. Ini menunjukkan Rasulullah SAW marah terhadap orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga dalil yang lain ya, tentang seorang buta yaitu Ibnu Ummi Maktum yang datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang menuntunku menuju masjid. Apakah aku dapat keringanan untuk sholat di rumah? Ya, kata Nabi SAW, hal tasma'un nida bis sholat, apa kau dengar azan memanggil sholat? Kata orang buta ini, iya, saya mendengar. Kata Rasulullah SAW, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan tersebut. La ajidulaka rukhsatan, aku tidak mendapati keringanan bagimu. Ini dalil bahwasanya jangankan orang yang sehat, yang wajib, yang buta saja, sampai Rasulullah SAW suruh ke masjid, apalagi yang tidak ada udzur sama sekali. Kemudian dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami dahulu para sahabat, kalau ada orang tidak sholat berjamaah, maka orang tersebut adalah orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ini semua dalil ya, menunjukkan sholat di masjid hukumnya wajib. Ya, demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, man sami'a nida falam yujibhu fala sholata lahu. Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, kemudian dia tidak menuju ke masjid tersebut dengan jarak yang wajar, bukan masjid sampai 3 kilo kedengaran azan, enggak ya. Artinya kata para ulama, maksudnya suara azan yang dikumandangkan di waktu yang tenang ya, kira-kira taruhlah sekilo mungkin ya, lebih daripada itu tidak wajib ya. Ada ukuran jarak yang para ulama mengatakan kalau masih sejarak itu maka hendaknya dipenuhi. Lebih daripada itu maka tidak wajib. Meskipun tidak wajib, kalau kita punya kendaraan, kita naik kendaraan menuju ke masjid tersebut. Tapi kata Nabi, man sami'a nida falam yujibhu fala sholata lahu. Barang siapa dengar azan dikumandangkan dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada sholat baginya. Ini menguatkan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Namun saya ingatkan para hadirin, terutama para laki sekalian,
Kita beda tatkala kita sholat berjamaah karena cinta dengan masjid, dengan karena merasa itu kewajibannya. Maka kita latih diri kita. Mungkin sekarang kita ke masjid karena itu wajib, tapi kita harus latih diri kita sampai kita rindu mendengar panggilan tersebut. Karena di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seorang yang hatinya rindu ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Jangan sampai kita mendengar azan malah kita merasa beban. Aduh, ke masjid lagi. Ke masjid lagi ya. Memang biasa, memang berat. Ya, ke masjid berat. Tetapi maksud saya kita melatih diri kita sampai kita hadir ke dalam diri kita. Kita rindu ke masjid. Kalau sudah ada dalam hati kita. Dan ini tidak, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah timbul dalam hati kita rindu ke masjid, maka itu sudah luar biasa. Sudah termasuk dalam hadis tadi. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Tayyib. Masih ada waktu? Hah? Masih banyak waktu, terbuang-buang. Tayyib, hadis satu lagi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat al-isya wa salatul fajr dan salat subuh. "Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Seandainya mereka mengetahui tentang pahala yang Allah siapkan bagi orang yang salat berjamaah, sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan tetap mendatangi kedua sholat tersebut meskipun harus merangkak. Walaqad hamamtu an amura bisolati fatuqam. Sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan agar sholat ditegakkan. Tsumma amura rajulan fayusolli binnas. Kemudian aku perintahkan orang lain jadi imam, bukan saya yang jadi imam, kata Nabi. Tsumma antaliqu ma'iya birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna sholat. Fa'uhariku alaihim buyutahum binna. Kemudian aku akan berjalan dengan beberapa lelaki sambil memikul kayu bakar. Lantas aku akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak hadir dalam solat berjamaah. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, kata Nabi SAW, asqalu salawat alal munafiqin salatul isya salatul fajar. Solat yang paling berat bagi orang munafik, solat subuh dan solat isya. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu tentang pahala salat isya dan salat subuh berjamaah, mereka akan nekat mendatanginya meskipun dalam kondisi merangka. Kemudian kata Nabi SAW, walau qad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh ditegakkan salat. Tsumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian saya suruh orang lain jadi imam. Saya tidak salat bersama jamaah, biar orang lain jadi imam. Tsumma antaliqu ma'iya birijalin ma'ahum huzamun min hatab. Kemudian aku akan berjalan bersama dengan beberapa orang yang mereka memikul kayu bakar ila qaumin la yashaduna salat, menuju orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Fa uhariqu alaihim buyutahum binnar, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka ya, karena mereka tidak salat berjamaah. Ini dalil Rasulullah SAW tidak suka kalau orang tidak salat berjamaah, sampai Rasulullah SAW berkeinginan untuk membakar, tapi Rasulullah SAW tidak melakukan keinginan tersebut ya. Sampai Rasulullah SAW bertekad untuk meninggalkan salat, sudah, biar orang lain jadi imam, saya pergi untuk membakar rumah-rumah tersebut. Baik, kita jelaskan hadis ini. Hadis ini dibuka dengan penjelasan bahwasanya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Para ulama menyebutkan dua sebabnya. Pertama, karena dua waktu itulah dua waktu paling enak untuk tidur. Ya, salat subuh paling enak tidur atau tidak? Paling enak tidur, apalagi hujan. Apalagi musim dingin, paling enak buat apa? Tidur. Ada guru pernah di Madinah cerita tentang sebagian kawan yang tinggal di daerah salju ya. Dia cerita ya, bagaimana kalau dia mau sholat subuh, misalnya ternyata dia junub. Wah, dia harus cari kayu bakar, kemudian dia bakar dulu, kemudian baru dia mandi. Kalau enggak dia repot mandi, mati kedinginan nanti ya. Jadi untuk sholat subuh saja dia berat ya, harus cari kayu bakar, kemudian masak air, kemudian baru dia panasin air, baru kemudian dia mandi, baru dia bisa sholat subuh ya. Ya, jadi kenapa berat bagi orang-orang munafik? Karena waktu tersebutlah waktu paling enak untuk istirahat. Yang kedua, waktu tersebut waktu gelap.
Sehingga kalau orang-orang munafik yang mereka sholat karena riya, ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang-orang munafik dahulu mereka sholat berjamaah. Bukan cuma antum yang sholat berjamaah. Orang-orang munafik dahulu mereka sholat juga sholat apa? Berjamaah. Tapi sholat berjamaahnya cuma duhur, asar, sama maghrib. Isya sama subuh, kabur. Kenapa? Karena kalau duhur kelihatan, asar kelihatan, kalau dicek sama Nabi ada. Tapi kalau isya sama subuh enggak kelihatan. Jadi mereka enggak hadir enggak ada masalah. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Allah kalau mereka salat dalam kondisi malas-malasan. Yura'unan nas. Mereka riya tatkala mereka salat, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Mereka berzikir cuma zikirnya cuma sedikit. Ini dalil bahwa orang munafik juga salat berjamaah. Tapi khusus salat subuh dan salat isya mereka enggak datang. Jadi dua sebab kenapa mereka tidak datang. Pertama, karena waktu enak buat tidur. Yang kedua, karena apa? Gelap. Karena gelap. Oleh karenanya orang-orang yang pergi sholat isya dan sholat subuh dapat pahala khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, Bashiril masya'ina ilal masajid fi dhulam bin nuri tami yawm al-qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid Allah. Bahwasanya mereka pada hari kiamat kelak akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Itu sholat isya sama sholat subuh. Karena itulah sholat yang dikerjakan di waktu gelap. Berjalan kaki menuju masjid. Maka seorang jangan sampai memiliki sifat orang munafik. Maka berusaha untuk isya sholat dan subuh berusaha untuk bangun. Ustaz, saya susah sekali bangun subuh. Kenapa susah? Tidurnya terlambat. Ya sudah, tidurnya jangan terlambat. Dimajukan tidurnya. Kalau biasa bangun jam 6, tidur jam 10, ya sudah tidur jam 9, bangun jam 5, kan gampang. Tinggal di setel aja, apa susahnya? Kalau nonton bola jam 2 malam bisa bangun, sholat subuh gak bisa bangun. Lailatul Qadar saja nonton bola. Oleh katanya, itu masalah keimanan, sebenarnya masalah apa? Keimanan. Berbeda kalau orang sudah berusaha, tidak bisa, itulah yang cerita. Allah tetap kasih pahala, dia beruzur. Tapi orang yang memang merupakan kebiasaannya malas untuk apa? Sholat subuh. Kata Nabi SAW, kalau mereka mengetahui tentang pahala sholat subuh dan isya, mereka akan nekat datang meskipun dalam kondisi merangka. Ini dalil bahwasanya sholat subuh dan sholat isya memiliki pahala yang spesial. Ya, karena tadi telah kita jelaskan hadis Nabi, ya, ajruki ala qadri nasabik. Kata Nabi, pahalamu sesuai dengan kepayahan yang kau alami. Kita tahu sholat isya lebih sulit, sholat subuh lebih sulit daripada sholat yang lainnya, maka pahalanya lebih spesial. Dan ini juga dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Karena Nabi SAW mengatakan, saya berkeinginan menyuruh orang lain jadi imam, kemudian saya pergi. Bahkan sebagian mereka Nabi berajak tidak usah sholat berjamaah. Ini dalil kata para ulama, sholat berjamaah hukumnya wajib. Buktinya Nabi ingin bakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Kemudian ini juga dalil bahwasanya kalau memang ada suatu maslahat yang besar, maka sebagian orang boleh tidak sholat berjamaah. Contoh, di suatu masjid terkenal ada seorang suka nyuri motor. Kalau semuanya sholat berjamaah, ada yang tidak, akhirnya motornya apa? Hilang. Maka boleh sebagian orang tidak sholat berjamaah. Contohnya sholat Jumat. Boleh seorang sebagian ditugaskan, kamu kali ini tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena kalau sholat Jumat pasti ada pencurian dan sudah sering terjadi. Maka ini boleh. Oleh karena kita dapati dalam di Masjid Nabawi, Masjid Haram, tatkala imam sholat ada sebagian orang polisi tidak sholat, ya tidak. Ya, karena memang ada orang ingin bunuh imam Masjid Nabawi, ingin bunuh imam Masjid Haram. Ya. Ada penjaga yang tidak sholat, itu dalilnya diantaranya dalilnya adalah ini. Tidak mengapa meninggalkan jamaah karena ada kalau ada masalah yang besar. Ya. Karena pernah ada kejadian, kawan saya cerita, ada ustaz, saya kenal ustaznya, ya. Dia sholat Jumat. Ya. Terus begitu dia tahu motor dicuri, dia kan berhenti langsung, dia kejar. Dia tahu motornya dicuri, dia berhenti dari sholat, langsung dia buyar, dia kejar tukang apa? Pencuri tadi. Ya, darurat. Tapi orang jadi bingung kalau begitu kan. Jadi lebih baik sebagian orang tidak usah sholat, menjaga motor, mobil kalau memang kondisinya sangat apa? Rawan. Ya, kalau tidak ada apa-apa ya sholat aja semuanya, ya. Baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita
lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pahala 27 kali lipat itu ada syarat-syaratnya Ustaz. Untuk wanita apakah ada syarat-syarat juga Ustaz? Kemudian yang kedua, jika wanita itu ke masjid, apakah perjalanan dari rumah menuju ke masjid itu menggugurkan dosa juga Ustaz? Wanita syaratnya taat sama suami. Jadi hukum asalnya antara laki dan wanita sama. Hukum asalnya antara laki dan wanita sama. Lelaki berpuasa pahalanya ada, wanita berpuasa juga pahalanya ada. Wanita berhaji, lelaki berhaji pahalanya juga ada. Lelaki ke masjid, wanita juga masjid, pahalanya juga 27 kali lipat. Ini hukum asal. Sampai ada dalil yang khususkan membedakan antara laki dengan wanita. Contoh masalah warisan. Contohlah masalah imam. Jadi imam siapa? Laki-laki atau perempuan? Lelaki ya. Contoh masalah saf. Saf yang terbaik bagi laki-laki paling depan, saf yang terbaik bagi wanita yang paling apa? Paling belakang. Nah, kalau tiba-tiba perempuan jadi imam, repotnya. Laki-laki banyak saf pertama nanti karena imamnya perempuan. Apalagi imamnya khutbah Jumat, waduh. Ya, banyak saf depan penuh gara-gara ya ustazah fulana bakalan khutbah apa? Jumat. Ya. Semangat ya. Oleh karenanya kalau ada yang bedakan maka dibedakan. Di antaranya dalam hal ini Allah alam bisawab, bahwasanya wanita boleh ke masjid tapi yang terbaik di mana? Di rumah. Nanti akan datang hadisnya. Habis ini akan kita bahas hadis tersebut. Jangan kau melarang wanita ke masjid tetapi wabuyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Oleh karenanya kalau wanita ke masjid dia dapat pahala seperti laki-laki. Sama setiap derajat. Tapi kalau dia di rumah lebih baik baginya untuk di rumah. Dua-duanya lakukan sekali-sekali ini, sekali-sekali ini. Para sahabat dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian mereka juga salat ke masjid dan kebanyakan mereka tidak ke masjid ya. Jadi para wanita sekali begini, sekali begini insyaallah. Sama, salatnya sama, berwudu di rumah. Waalaikumsalam. Tadi mengenai anak yang mubazir, saya bisa membedakan baik dan buruk. Apakah bisa dijadikan mahram, Ustaz? Apakah bisa dijadikan mahram? Mahram itu kata para ulama yang orang lain bisa merasa malu darinya ya. Kalau Muayis 6 tahun kasih permen suruh enggak ngerti ya. Selesai ya. Laki-laki godain dia, godain wanita ini. Dia enggak, anak 6 tahun enggak ngerti ini lakinya sedang goda, sedang apa ini enggak ngerti. Paham, meskipun sudah berumur apa? 6 tahun. Tapi kalau laki-laki itu sudah ngerti, sudah bisa bedakan ini lelaki menggoda, ini ibunya sedang cekakaan-cekikiin sama laki-laki lain ya. Dia ngerti, maka itu bisa jadi mahram. Bukan hanya sekedar 6 tahun bisa bedakan ini dan itu ya. Karena mereka belum mengerti bahwasanya ini fitnah, ini enggak boleh, mereka belum mengerti. Itu yang lebih afdal kalau sudah dapat dewasa. Tapi kalau 6 tahun saya rasa belum. Saya rasa belum. Jika ada kajian ba'da maghrib dan kita tiba di saat sebelum sholat maghrib, apakah boleh sholat tahiyatul masjid sedangkan sesudah asar waktu orang itu sholat? Ini sudah kita jelaskan, ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong kalau seandainya matahari misalnya masih 20 menit sebelum maghrib atau 10 menit sebelum maghrib kita masih sholat lah, sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau matahari sudah benar-benar apa? Tinggal 5 menit lagi azan, 3 menit lagi azan, mending kita tunggu. Karena itu waktu-waktu yang sangat-sangat terlarang tatkala matahari sudah bulatan matahari sudah mulai tenggelam. Karena orang-orang mulai para penyembah matahari sujud tatkala itu. Lebih baik kita tunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini menanyakan mengenai sholat jamaah para laki-laki. Apakah bisa disebut sholat berjamaah apabila tidak di masjid, tapi mereka hanya karena di kantor hanya membuat satu ruangan sebagai musola dan di situ dilaksanakan azan zuhur supaya orang tahu waktu zuhur, tapi karena jauhnya masjid, jadi sholatnya di satu ruangan saja, Ustaz. Apakah itu berlaku yang 27 jenazah dan lain-lainnya?
Allah alam, saya enggak tahu ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya tolong diingatkan. Tetapi kalau di kita di Madinah begitu juga dipraktekkan. Kita di Universitas Islam Madinah ada masjid utama namanya Masjid Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tapi masing-masing kuliah juga punya musala-musala apa? Tersendiri. Punya musala-musala, tapi bukan masjid. Hanya sekedar sholat tatkala waktu kerja. Jadi kita sholat duhur di situ. Kita tidak sholat duhur di masjid. Karena sholat duhur kita lanjut lagi belajar. Masih belum selesai. Ya. Saya tidak tahu, tetapi hal itu dipraktekkan juga di Universitas Islam Madinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sana juga ada azan tadi seperti tadi Ustaz, ada azan di atas bapak-bapak sholat sebagian ibu juga. Nah kita di bawah sini membuat jemaah lagi. Apakah kita mengikuti yang di atas atau kita mencari imam wanita satu? Kalau suaranya kedengaran maka ikut. Selama yang dalam satu bangunan suaranya kedengaran maka apa? Ikut. Meskipun kita tidak melihat sang imam. Paham? Jadi tidak apa-apa kita sholat di bawah sini, kita ngikuti imam. Ustaz, ini kan di atas ada masjid, Ustaz. Di bawah ini termasuk satu bangunan kan? Iya, satu bangunan. Termasuk satu bangunan. Termasuk ini salah satu bangunan. Ini di masjid, ini areal apa? Masjid, ya. Areal masjid yang difungsikan untuk acara-acara. Sebenarnya ini areal masjid. Ini Jumatan dipakai enggak? Jumatan kalau penuh dipakai. Dipakai kan, iya. Dipakai, maka tidak mengapa. Jadi selama satu bangunan, ini bangunan masjid, boleh sholat ya. Tahiyatul masjid ada masuk ya Ustaz? Tahiyatul masjid, kalau sholat aja lah, lebih baik ya. Lebih baik. Karena ini bangunan dipakai untuk apa? Sholat, untuk sholat. Ruangannya dipakai untuk acara-acara Ustaz, pernikahan segala. Itu sama, banyak masjid di Indonesia seperti itu. Tapi pada hakikatnya bangunan tersebut termasuk dari wakaf masjid dan orang juga pakai untuk apa? Sholat ya. Jadi kalau wanita sholat di tempat tersebut, kemudian dia mendengar suara dari imam, ya, maka dia boleh sholat di situ mengikuti suara imam, meskipun sang imam tidak kelihatan, nggak ada masalah. Tapi Ustaz, tapi imamnya kan dengan makmumnya di bawah sejajar Ustaz. Diatur lah, masa enggak bisa diatur. Baik, ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya. Ibu, tenang ibu. Assalamualaikum. Kalau yang di Mekah itu kan kadang-kadang hotel juga speakernya jadi satu dengan imam masjid, dan mereka melaksanakannya sholat itu di hotel. Apakah itu juga afdol? Itu dibolehkan oleh para ulama dengan syarat jamaahnya melihat jamaah berikutnya. Tapi pahalanya jelas beda. Pahalanya jelas beda. Ibu saya sedang sakit, wudu dan sholat sambil berbaring, ketika berwudu bisa berkumur, pakai sedotan tapi tidak bisa buang air kumurannya. Bolehkah ditelan? Boleh saja, enggak ada masalah. Kalau memang tidak mampu, tidak bisa dikeluarin lagi, tidak mengapa, karena itu bukan air yang najis ya. Bagaimana hukumnya jika suami rajin sholat lima waktu tapi malas berjamaah di masjid, namun rajin jadi imam istrinya di rumah? Ini suaminya baik, cuma ditingkatkan kebaikannya, suruh ke masjid.
Kecuali masjidnya jauh, enggak ada masalah. Masjidnya sampai 2 kilo ya, sudah enggak apa-apa salat di rumah. Sekali-sekali pingin ke masjid boleh ya, bagus ya. Tapi tidak wajib untuk ke masjid kalau memang sangat apa? Jauh, apalagi azan tidak kedengaran. Ini masalah wanita 27 kali lipat. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Karena hadisnya persis mengenai masalah itu. Ustaz, apakah ada dalil waktu turunnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar sejak maghrib sampai terbit fajar. Sejak maghrib sampai terbit fajar. Assalamualaikum. Ini masalah qobliyah ba'diyah insya Allah nanti akan datang hadis berikutnya. Menasihati tetangga yang sering sholat ba'diyah asar. Ya boleh sampaikan aja bahasanya seperti ini, dialog, diskusi. Diskusi. Ya kasih artikel atau apa biar dibaca. Apa bedanya sholat syuruk dengan sholat duha? Sholat syuruk adalah bagian dari sholat apa? Duha. Tetapi sholat syuruk itu dipersyaratkan, sholat syuruk itu sholat duha yang dipersyaratkan sebelumnya sholat subuh di masjid, kemudian duduk sampai matahari, sampai waktu duha, baru kemudian sholat dua rakaat. Sungguhnya dia itu bagian dari waktu sholat duha ya. Jadi sholat syuruk itu rangkaian dari pertama sholat berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir sampai waktu duha, baru kemudian sholat duha. Paham? Itu namanya sholat syuruk. Tiga rangkaiannya, sholat subuh di masjid berjamaah, kemudian nongkrong di masjid sambil berzikir sampai waktu duha, baru kemudian sholat duha dua rakaat. Itu yang dapat pahala haji sempurna atau umroh sempurna. Ustaz, kalau sholat subuh ke masjid bisa di rumah aja? Itu namanya sholat duha. Namanya sholat apa? Duha. Meskipun sebagian ulama berpendapat wanita tidak mengapa setelah sholat subuh kemudian dia berzikir, diharapkan dia dapat pahala juga, jadi diharapkan, tetapi tidak ada nas dalam hal ini. Yang ada nasnya ke masjid, nasnya ke masjid, kemudian menunggu waktu syuruk, kemudian waktu duha, kemudian baru sholat dua rakaat. Tapi wanita, diantara kebiasaan Nabi adalah setelah sholat subuh Rasulullah SAW berzikir sampai terbit matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau sholat subuh, apakah ada tiga rangkaian Ustaz ya? Apakah itu kalau dia batal, kemudian dia keluar masjid, ambil wudhu, kemudian sholat subuh itu, apakah bisa mendapatkan pahala haji umroh sempurna? Apakah harus dalam keadaan suci terus sampai kemudian dia sholat subuh? Mudah-mudahan. Masa mau ditahan-tahan? Ustaz mau tanya, di luar tema, apakah benar jika zakat mal tidak boleh diperuntukkan bagi bangunan masjid atau bangunan sekolah? Jika benar, kenapa Ustaz? Karena zakat mal itu sudah ada asnafnya. Innama shadaqatil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ya. Wa fil riqab wa fil ghari wal gharimin wa ibnis sabil ya. Ada Allah sebutkan sampai 8 asnaf ya. Ya di antaranya fakir-fakir, miskin, kemudian amil zakat. Ya, kemudian di antaranya orang yang bersafar kehabisan bekal, orang yang berhutang, kemudian apa namanya budak, fisabilillah yang berjihad ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bukan untuk pembangunan masjid, bukan untuk pembangunan masjid. Ya. Kalau ada zakat 1 miliar bangun masjid, orang miskin nggak dapat, kasihan. Ya. Jadi memang tujuannya untuk orang-orang telah disebutkan tadi ya. Maka untuk bangun masjid pakai dana yang lain, bukan uang zakat. Ustaz, apa hukumnya jika kita puasa sunnah kemudian kita batalkan karena dijamu makan oleh tuan rumah? Apa dosa karena tergoda? Tidak ya. Nah, terserah. Kalau memang itu menyenangkan hati tuan rumah, dia sudah bersusah payah untuk menyiapkan. Kita kira-kira lah, kalau kira-kira kita bilang kita puasa dia merasa berat, mending kita berbuka. Tapi kalau kita bilang berpuasa dia tambah senang, mending kita puasa saja.
artinya dia tidak merasa terganggu. Kita bilang kita puasa, oh ya sudah tidak apa-apa. Dia tidak, kita tahu orang ini tidak baperan, tidak anu. Kita, kalau kita tahu dia tahu kita berpuasa dia tidak tersinggung, ya udah lanjutkan puasa aja. Tapi terserah mau dibatalin juga nggak apa-apa, nggak ada dosa-dosaan. Demikian saja kajian kita pada kesempatan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.